Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah ya, pekerjaan kita kolam ikan koi minimalis natural. Nah ini kita sekarang ada di Peak. Ya. Peak itu masuk Jakarta Utara. Utara gitu ya. Jadi beberapa pekerjaan kita sekarang itu mencakup Jakarta Barat sama Jakarta Utara. Ini 11-12 jaraknya. Jadi ada di Cengkareng, terus di mana lagi itu? Puri Mansion ya, Cengkareng. Puri Mansion Kembangan. Ya. Ya pokok Jakarta Barat lah. Ya. Terus yang ini yang baru selesai ini ada di Peak, Peak ya, Jakarta Utara gitu ya. Nah, ini teman-teman ya. Dulu kita sudah ini ya, pas awal mau kerja ya sama tukangnya itu kan kita sudah survei ya, ada di pojok situ dulu kandang anjing ya, kandang anjing. Nah di situ kandang anjingnya kita manfaatkan menjadi bebatuan ya. Nah ini ya untuk pekerjaan lumayan ya, lumayan ya, ya. Pokok intinya lebih lama kolam minimalis natural daripada minimalis standar ya, atau minimalis elegan itu ya. Nah ini kita ada bebatuannya ini yang prosesnya agak lama karena harus ada apa, kita harus masang tanaman, terus ada misting sprayer, sprayer untuk nyiram tanaman ini ya. Ini kita setting satu hari 5 kali, jadi 5 kali nyemprot ya. Nah itu pakai air kolam, jadi air kolamnya sehari itu bisa hilang 5 cm. Iya. Nah untungnya sama bapak itu di dripping 24 jam. Iya. Jadi keluar terus tapi tidak besar, 24 jam. Nah ini ya untuk apa namanya, sekarang kita ulas kolamnya dulu aja. Iya. Nah ini BD-nya dulu pakai berapa ini? BD? 4 in x 2. Nah kolam ini BD-nya 4 in x 2, skimmernya 2 in x 2 gitu ya. Pompanya pakai 2, yang satu buat ke waterfall air terjun, satu lagi buat arus. Nah, jadi pompanya pakai 2, yang satu ke air terjun. Berarti nggak ngomong waterfall ini. Ya ini ya. Terus yang kedua langsung ke kolam. Ke kolam untuk arus ya. Iya. Berapa LPH pompa? Kalau yang ke air terjun tuh pakai Simawe 250. Yang 250-an. Ke ini ke Norus ya. Itu 16.000 liter per jam pakai anu Norus ya. Norus. Langsung yang ke untuk arusnya 16.000. Oh, sama. Sama 16.000, cuma beda merek. Oh, 16.000 beda merek. Kalau yang ini lowat misalkan. Oh, yang 16.000 jadi yang satu 16.000 wattnya 250 watt, 400 ya? 250 watt. 250 Norus. Watt, iya. Norus, yang satu 150 watt, 16.000 gitu. Jadi totalnya 400 watt untuk listriknya, kompang. Gitu ya. Nah ini teman-teman ya, waterfall ini waterfall keliru, tepat. Nah ini imajinasi dari tukang ya. Kalau kita selaku kontraktornya enggak bisa mengarahkan. Jadi apa kata, yang penting ada bebatuan, tumpukannya gitu ya. Ini juga untuk ikan koki juga ada gitu ya. Ini rencananya dulu buat teratai. Oke, ini buat teratai ya. Ini bunga. Ya. Oke. Sekarang kita lihat chambernya, Om. Ini juga ini bangkunya. Mungkin teman-teman ingat di kolam 116 ton ya di Graha Family Surabaya. Kan ada kayu jatinya gede banget ini. Nah, itu cuman yang di sana belum di finishing, yang ini sudah. Ini kayu jati ini. Apa ya? Padat ya. Nah, ini chambernya ada berapa, Om, ini? 1 2 3 4 5 6 7.
Ada 7 sama chamber backwash. Sama 7 sama backwash. Iya. Nah, berarti ini chamber pertama apa ini? Sendi coba nanti. Pertama chamber kosong. Kita angkat gitu aja. Nah, satu. Nah. Oh, backwash-nya di sini. Iya, di sampingnya. Nah, ini chamber backwash, itu chamber pertama ini. Pertama. Oke. Ini ya, sudah tutup. Berarti chamber 1 kosong, chamber 7-nya backwash, ini berdampingan. Lalu ya, kita pindah ke chamber brass. Nah, ini teman-teman lihat gini aja lah. Chamber brass. Brass yang sini sama lah. Tak rasa teman-teman sudah hafal ya. Rasa buka-buka, jadi saya aja yang nggak ikut setting filter pasti hafal ini. Dalam arti hafal dari chamber kosong masuk ke chamber brass. Ya. Dari brass ke mekanis. Ya. Mekanis ada jet mat sama batu apung. Nah, setelah itu biologisnya batu apung, oyster, batu apung, oyster. Pompanya di sini ya? Iya, pompa di sini. Ini pompa chamber sini ya, teman-teman. Yang ini apa ini? Rumah aerator sama PDAM. Gitu. Oh, ini rumah aerator sama PDAM, gitu ya. Ini ya. Nah, ini perdana Trisno Koi mengerjakan kolam ikan koi minimalis elegan gitu ya. Ya, minimalis natural. Minimalis natural. Nah, nanti teman-teman nilai sendiri ya. Soalnya kita enggak ada jiwa seni di natural ya. Tapi menurut saya sudah bagus. Terus nah, itu untuk air yang air terjunnya itu kenceng. Itu memang sengaja ya, karena bapak suka air yang gemercik airnya kenceng gitu ya. Nah, kadang kan ada yang turun airnya itu kecil, ada ngalir kecil itu, akan tetapi kita kembali ke owner lagi. Iya. Nah, ini waterfallnya lebar ya yang bawah itu. Iya. Wah, untuk ukuran keseluruhan ini kalau nggak salah ini 3,5 x 5,6. 5,6. Ini lahannya semua ini. Iya. Jadi sebagian untuk itu natural, air terjun. Yang ini untuk kolam dan chamber. Yang ini untuk rumah meteran PDAM dan aerator. Aerator gitu ya. Mungkin sudah paling om ya, cukup ya. Iya. Sekilas review lah. Ini nanti tukang yang mengerjakan di sini untuk finishing natural ini sekarang mengerjakan di Sukabumi gitu ya. Mungkin kurang dari 2 minggu sudah selesai juga. Iya. Jadi apa ya, saya enggak bisa berkata lebih teman-teman ya, karena saya benar-benar enggak mengerti penyusunan ini gitu ya. Ini kan di luar desain aktivitas. Nah, di luar desain, hanya ada di kepala tukangnya. Imajinasi aja. Imajinasi tukangnya. Oke, teman-teman, sekilas review pekerjaan kita di Peak Pantai salah satu perumahan. Iya. Ya, pada umumnya terkenal sini Peak gitu ya. Peak 1 ya. Iya, Peak lama ini. Peak ini Peak lama gitu ya, di Jakarta Utara. Oke. Sampai jumpa kembali di video-video Trisno Koi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.